Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Akmal Bernusagara. Nah, jadi pada video kali ini saya di sini akan membagikan tutorial KineMaster bagaimana caranya membuat efek color grading yang saya sudah tampilkan videonya dan juga sesuai requestan teman-teman ya, kurang lebih seperti ini. Nah, agar tidak berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Di sini teman-teman pilih aspek rasio dengan banding 16 berbanding 9. Setelah itu teman-teman masukkan video yang akan dijadikan color gradingnya. Misal untuk contoh saja, saya akan mencontohkan yang video ini. Bila sudah, di sini kita klik pada videonya. Setelah itu kita pergi ke penyesuaian warna, dan untuk kecerahannya kita turunkan di -100. Untuk kontrasnya kurang lebih +40. Untuk saturasinya kita turunkan, dan untuk getarnya seperti ini ya, kurang lebih. Untuk suhunya -22. Dan yang ke bawahnya saya tidak akan mengaturnya. Bila sudah kalian atur, teman-teman bisa klik checklist. Nah, bila sudah, nah jadi untuk efeknya ini kita beri efek yang gelap-gelap ya. Setelah itu kita ekspor, dan untuk resolusinya itu terserah kebutuhan teman-teman. Ya sudah, klik ekspor. Nah, setelah diekspor, teman-teman bisa pilih pada menu kembali. Dan untuk video yang ini kita hapus, dan kita klik media, kita masukkan video yang telah teman-teman ekspor yang ini. Dan di sini kita tambahkan untuk penyesuaian warnanya, kita gelapkan lagi kurang lebih -49. Bila sudah, kita pada menu awal kita pergi ke lapisan, lalu kita pilih media, dan kita pilih video pertama kali yang sebelumnya kita belum edit atau video aslinya ya. Bila sudah, kita pergi ke split screen ini, dan teman-teman pilih yang full screen. Kita kembali, dan untuk animasi masuknya teman-teman bisa pilih sesuai kebutuhan teman-teman. Dan untuk contoh, saya akan memasukkan animasi masuk, yaitu usap ke kanan. Kurang lebih untuk kecepatannya 2,5. Dan untuk hasilnya akan seperti ini ya guys. Ataupun kalau tidak ingin langsung, teman-teman bisa potong kurang lebih di sini. Nah, jadi bisa terlihat efek color gradingnya. Nah, bila sudah teman-teman kira bagus, teman-teman bisa klik ekspor atau kita simpan ke galeri, dan untuk resolusinya itu sesuai kebutuhan teman-teman. Oke, nah jadi mungkin sekian tutorial bagaimana cara membuat color grading di aplikasi KineMaster. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa bantu channel ini dengan like, comment, share, dan juga subscribe agar channel ini berkembang terus ke depannya hingga bisa mendapatkan 100.000 subscriber dan mendapatkan silver play button ya. Oke, mungkin sekian tutorialnya.
See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.